London Love Story 1, 2, unyu-unyu, lucu, cinta. Tapi yang London Love Story 3 ini, ini ceritanya luar biasa. Berat? Iya, berat. Halana mengalami kelumpuhan setelah terjadi kecelakaan di saat Anda mengendarai mobil Anda. Selama 3 tahun kamu kasih aku begitu banyak kenangan dan kamu akhiri semuanya dengan begitu indah saat kamu lamar aku untuk jadi istri kamu. Aku gak pengen kamu terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang. Tanda janji kamu tadi. Dan untuk apa kamu minta Tuhan? Berani nyawa kamu satu hari sebelum Tuhan ngambil nyawa aku. Yang bikin spesial banget, kalau mungkin bisa aku bilang dari fase-fase ceritanya ya, beda sekali sama London Love Story yang pertama dan kedua, karena kalau bisa dibilang ini memang tahap mereka, tahap hubungan mereka yang which is dimana menjadi sebuah komitmen yang otomatis lebih nyata, dimana semua hubungan yang berawal dari pacaran pasti akan ngarah ke hal seperti itu kan. Jadi kali ini kita nggak hanya menyajikan tontonan untuk remaja zaman sekarang, tapi juga kita kasih untuk seluruh kalangan bisa nonton, bisa nikmatin gitu sih. London Love Story yang ketiga ini menyelesaikan bukan berarti film ini akan selesai, menyelesaikan permasalahan percintaan mereka dengan cara akhirnya mereka berkomitmen menikah. Seharusnya setelah menikah happy-happy dong. Nah, ternyata di London Love Story yang ketiga ini setelah menikah ada masalah baru dan masalah itu lebih bahaya, lebih dahsyat, lebih berat dari masalah-masalah yang sebelumnya. Apa sih sebenarnya permasalahannya yang di London Love Story 3? Di promo juga sudah digambarkan Karamel dan Dev kecelakaan dan lain-lain. Nah, tapi di situ peristiwa apa yang mereka alami? Apakah komitmennya terganggu atau tetap komitmen mereka cukup kuat? Karena di antara peristiwa kecelakaan mereka dengan Karamel sedang tertimpa musibah secara fisik, ada pihak-pihak yang lain juga ingin memanfaatkan suasana itu. Apakah komitmen dia diuji lagi kan? Apakah komitmen Dev sama Karamel tetap kuat? Ya nonton, saksikan aja nanti. Kita sendiri harus membangun emosi sama pemain baru lagi. Kan bakalan ada hadirnya Derby, ada Amanda juga di film ini. Terus kali ini kita punya emosi dan bonding di tahap yang lebih berbeda. Kita lebih dewasa menyikapi semuanya. Jadi bukan mainnya yang Karamel dan Dave yang di London Love Story 1 dan 2, tapi ini adalah Karamel dan Dave yang baru, yang dimana mereka emang benar-benar udah dituntut untuk sangat dewasa dan sangat mature untuk menghadapi masalah. Kalau buat aku, pertama-tamanya karena ini adalah lanjutan dari sequel London Love Story 1 dan 2 yang mana sangat ditunggu-tunggu ya sama masyarakat juga. Terus yang keduanya mungkin lebih ke yang kali kita syutingnya full di Bali, kita tuh mengekspos keindahan Bali yang belum pernah, bahkan masih banyak masyarakat yang bahkan belum tahu beberapa pantai di Bali yang emang gak kalah bagus dari Pantai Seminyak dan Pantai Kuta gitu. Terus juga kita punya cerita yang sangat kuat dengan karakter-karakter yang kuat dan bonding kisah cinta yang lebih luar biasa, lebih epic daripada London Love Story 1 dan 2, komitmen yang lebih nyata, dan akan tayang di bulan Februari, bulan penuh kasih sayang, adalah salah satu destinasi yang harus kita lakukan ke bioskop, nonton London Love Story 3. Apa ya kalau tanya 5, ini aja deh buat teman-teman yang udah nonton London Love Story 1 dan 2, kayaknya wajib nonton London Love Story yang ketiga. Karena biar emosinya dapat dari yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga. Itu yang sudah pada nonton. Nah, kalau yang teman-teman belum ada kesempatan waktu itu nonton London Love Story 1 dan 2, saya rasa juga tidak ada masalah tiba-tiba nonton London Love Story 3, enggak ada masalah. Karena di awal film itu nanti juga kita akan dibawa cerita London Love Story 1 yang kedua. Secara otomatis dalam waktu 5 menit nanti penonton yang baru nonton udah digambarkan, oh pernah ada kisah cinta sebelumnya. Oh, karakter Dave sama Karamel ini cintanya cukup kuat apapun permasalahannya. Nah, di London Love Story yang ketiga ini buat teman-teman yang belum
pernah nonton sebelumnya, silahkan nonton. Karena di situ digambarkan besarnya komitmen cinta antara Dev sama Karamel. Walaupun di situ banyak sekali permasalahan, dan di London Love Story yang ketiga ini permasalahannya sangat luar biasa. Mereka berdua tertimpa musibah. Bagaimana seorang suami dan seorang istri harus menjaga komitmen itu di saat kondisinya sudah berubah dan tidak pernah mereka pikirkan. Dan dalam kondisi itu ada aja pihak-pihak yang ingin memanfaatkan. Nonton, pasti banyak pasti banyak manfaatnya, pasti banyak manfaat. Kondisi Karamel sekarang, gue gak nyaranin dia dioperasi.